Silakan dengan channel Dapur Seni Ibnu Sina sedikit berbagi pada teman-teman para pecinta bonsai kelapa. Ini saya mendapatkan materi termasuk minion, ya lumayan kecil. Nah, ada yang ingin disampaikan, ini sudah berapa hari dikupas, belum dipernis, belum dicet. Saya punya keyakinan nggak akan retak karena sepertinya tempurungnya cukup tebal dan disimpan di tempat yang lembab. Nah, ternyata itu di luar dugaan. Nah, sudah terjadi retakan. Nah, ini sudah terjadi retakan. Dan ini kalau dibiarkan pasti akan semakin besar. Dan kalau sudah bocor, masuk udara ke dalam air kelapanya di dalam, sudah dapat dipastikan akan terhambat pertumbuhannya dan tidak menutup kemungkinan akan mati. Nah, untuk itu ini sudah terlambat. Daripada terlambat, saya akan coba ini di retaknya mana tadi. Nah, ini retaknya masih kecil, akan dicoba ditutup dengan menggunakan lempok supaya tidak semakin besar. Itu rekan-rekan, kita akan tambal.